doanya dari Allah Subhanahu wa taala, selawat serta salam kita di kota Sungai Liat. Kota Sungai Liat. Sungai itu sungai, Sungai Liat. Iya. Iya, tepinya tanah. Tebal garis. Dan bebas. Pada ngantuk nih. Pada ngantuk karena bangun jam 3. Tadi ketemu sama Bapak Gubernur safari subuh. Safari Fajar, sorry. Fajar ya. Jadi berangkatnya dari jam 3. Kemudian subuhan di Masjid Sungai Liat, ya, Masjid Sungai Liat. Masjid Makfiroh. Makfiroh, ya. Dari Kota Pangalpinang sejauh berapa, Pak? 40 kilo. 40 kilo ya, 40 kilo ini adalah kota kedua dari Pangalpinang, yaitu Sungai Liat. Indonesia dan termasuk kota lama, Pak ya. Kota tua. Oh, kota tua ya. Jadi dulu kota besarnya di sini, kawan. Jadi ada pemekaran-pemekaran yang jauh lebih besar. Ada beberapa tempat di Provinsi Bangka Belitung. Dan kita masih di Pulau Bangkanya. Provinsi Bangka Belitung ya. Dan tim dari PT PAI di Leborang ya, yang berlokasi di Desa Puting Bangka Induk. Jadi kita akan menyurvei lahan yang rencananya akan kita budidayakan tanaman flora, khususnya di daerah Bangka Belitung. Kita akan cek kontur tanahnya apakah sesuai nanti dengan lahan yang akan dibudidayakan porang. Ini kita berlokasi di perkebunan sawit. Ya. Ini lokasi perkebunan sawit di Desa Puting. Dan kita akan nanti melihat juga lokasi yang akan kita tuju karena medannya agak lumayan berat. Tapi tidak menyurutkan semangat kami untuk mengembangkan tanaman porang yang ada di Bangka Belitung, guys. Nah, ini bersama rombongan dari dinas. Beliaunya master kita, Pak Edi, lagi ngecek lahan. Ini dia guys lahannya yang udah sawit yang kan gitu. Ya kita bisa sawit. Lah ini kita sini nanti. Iya Mas Tanai. Ya ada sawit ini. Ya ini nanti mungkin dikerjasamakan kalau gitu. Jadi ada beberapa yang sudah dikerjakan sama masyarakat ya. Itu nanti kita buat pola kerjasama. Luasan lahan ada sekitar 2.000 hektar di Desa Puting, Cima, dan Jurung. Ya, hanyalah sementara. Bila sudah tiba saatnya, semua akan kembali kepadanya. Sadarlah manusia.
manusia tempat dosa dan salah. Bersyukurlah masih ada kesempatan berhijrah. Takdir hidup baik buruk itu anugerah. Bersabarlah karena semua pasti ada hikmah. Hello.